Teknologi dan Tuhan. Ketika aku tersesat di jalan, dua hal yang bisa aku lakukan. Bertanya pada orang yang berpapasan atau berdoa pada Tuhan agar dipermudahkan menemukan tujuan. Tapi kini, sejak teknologi bertebaran menjadi instrumen sekaligus gaya hidup yang merepresentasikan kekinian, Google Map menjadi pedoman dan penunjuk jalan. Apakah aku telah melupakan Tuhan dan mendistorsi iman? Atau mungkin aku yang telah keliru mendudukkan Tuhan sebagai penunjuk jalan? 21 Desember 2017.